masaknya barengan sama Tristan. Well, now this is the brother. Hai. Yang tinggi juga. Jadi ada Kevin. Hai, hai. Terus of course the mom. Yang lebih seperti temen ya. Tapi kita juga ada 4 tamu special, ada 4 queeners yang akan join kita masak bareng. Mereka di rumahnya masing-masing loh. Jadi kita say hi dulu ya. Oke. Okay. Yang pertama ada Kim. Halo Kim. Hai Kim. Farah, Mbak Memes, Kevin. Alright. Kemudian ada Nadia. Wah. Hai Nadia. Farah. Hai Mbak Memes. Hai Kevin. Great. Dan Sekar. Halo Sekar. Halo Mbak Farah. Dan yang terakhir ada Beryl. Hai Beryl. Hai Beryl. Hai Mbak Farah. Namanya lucu. Iya. Oke, okay, you all ready ya? Udah siap. Nah sekarang kan kita sukanya yang manis-manis. Tapi namanya juga bulan puasa. Manis-manis tetap sebanyak mungkin kita kasih healthy twist di dalamnya. Di sini kita pakai buah-buahan segar, ada juga kacang merah. Seperti yang kita semua tahu, kacang merah itu proteinnya tinggi sekali. Kemudian ada kelapa muda. Nah, kelapa muda ini benar-benar salah satu bahan kalau untuk dessert atau untuk yang manis-manis, it's one of my favorites. Karena kelapa itu nilai gizinya tinggi sekali. Ya. Ya, dan rasanya juga enak sekali. Kemudian ada alpukat, avocado. Dan sekarang kita mau bikin simple syrup dulu. Nah, cara bikin simple syrup itu kayak kan mudah sekali. Dibilang simple karena memang benar-benar mudah ya. Jadi kita siapin saucepan ya di sini. Iya, kita pakainya ini T-shaped saucepan. Okay. Ada glass cover, itu artinya ada tutup kacanya. Ini gunanya untuk memudahkan kita melihat kematangan masakan tanpa harus membuka tutupnya berulang kali. Jadi kita bisa lihat. Terus masaknya juga jadi lebih cepat dan hemat energi. Ya girls, jadi gulanya dimasukin ke dalam saucepan. Kemudian kita ambil air. Air, ya? Okay. Yes. Nah, ukurannya juga dibikin sama gula tadi. That's why they call it, that's why they call it simple syrup sih. Terus tinggal kita tuang. Nah, biar dia wangi mbak, kita masukin daun pandan mbak. Dua-duanya? Dua-duanya boleh. Nah ini tinggal diaduk. Terus nanti kalau dia udah mendidih, gulanya udah meleleh, that's it. Kevin mau bantu potong nangka? Boleh. Ya, gampang kok. Oh iya, kalau Kevin? Aku belum bisa masak sih. Belum bisa masak. Kalau Tristan kan sempat belajar. Iya. Kita saya sekolahin masak sempat. Jadi caranya mudah sekali. Tinggal giniin aja nih. Tapi kutusuk. Berapa slice? Tiga ya? Tiga, boleh. Empat, ya. Terus tinggal dipotong-potong gini aja nih, Kevin. Kevin, ini sirupnya udah mateng ya. Sirupnya tinggal kita taruh jadi. Berapa sendok tuh? Oh, one is enough. Nanti kan ada sirup. Oh iya, ada koko pandan. Dua aroma pandan yang wangi. Ini dimasukin kacang merahnya, satu sendok. Mbak Farah, aku mau nanya dong, kalau nggak pakai kacang merah, itu boleh nggak? Kacang merah nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi kacang merah ini amin gizinya bagus sekali loh. Jadi kalau bisa sih dipakai ya. Kalau nggak suka, then no problem. Varian buahnya boleh diganti yang lain? Ya, variasi buah cuman harus yang nyambung juga lah. Soalnya kan di sini kita ada nangka, ada alpukat. Mungkin bisa dibilang rasanya lebih kayak ke Southeast Asia. Ya, jadi kalau kita campur kayak buah-buahan yang lain, misalnya kayak apel, anggur, itu sedikit kurang nyambung. Karena kan kita udah pakai santan, kemudian ada alpukat, ada nangka. Jadi rasa buah-buahan dari regionnya kita aja. Oke, sekarang nangkanya ya kita masukin. Jadi tadi udah ada kacang merah. Satu sendok aja? Satu sendok juga ya? Iya. Wow, udah gak sabar nih. Sama... Kelapa. Sama sekarang kita kasih batu es nih. Kita kasih batu es ini. Nah, ini baru kita tambahin air kelapa. Iya, air kelapa sedikit ya. Kelapa sedikit. Kemudian santan, oh iya buat Kevin. Ini santan. Lagi. Tuh dari situ aja warnanya udah lucu kan. Nah baru yang terakhir nih kita drizzle pandan. Sedikit koko pandan ya. Iya.
Bikinnya dulu, santannya dulu kak. Ini kan? Nah, tinggal gitu. Gimana? Terus, lagi. Wow. Tuh. Okay. Buat ini garnishnya. Yeah, watch your finger. Yeah. Okay, come on. Okay. Hey. Hey. Cheers dulu dong. Cheers. Tapi makannya nanti ya, masih pagi. Oh iya, masih pagi. Ini namanya guilty pleasure. Yeah. Yeah. Kita lihat dong yang buatan Queeners. Kim, can we see your eyes? Ini Mbak Farah. Udah jadi ya? Hasil aku. Yeay, beautiful. Sama. Keren. Apa Nadia? Ini Mbak Farah punya aku. Ternyata mudah banget ya cara buatnya. Dan ini pasti fresh banget kalau buat buka puasa. Nice job. Kemudian yang Sekar? Lydia punya aku, es campurnya. Very nice, thank you. Terus yang Beryl? Lydia Mbak Farah, hasil punya aku. Ternyata bikinnya gampang dan kelihatannya Alright, well thank you Queeners. Bye-bye. See you next time. Bye. Dadah. Bye. Bye. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, but doing the wrong thing. And I feel something so wrong, but doing the wrong. Terima kasih Anda telah menyaksikan Queen at Home with Tupperware yang dipersembahkan oleh